bakalan berubah-ubah. Kita lihat. Udahlah, di sini dan ternyata astaga. Halo semuanya, selamat datang kembali di Selos GUI XP. Oke, kita masih mencari blueprint dari Bow ini ya. Dan gua nggak pernah dapat kambing. Malah terkesannya lebih ngeselin daripada gacha karakter. Asem. Oke, kita coba lagi. Kita mulai dari kiri ya. Di sini dan ternyata astaga. Oke, hari Sabtu, semoga aja beruntung gitu loh. Oke, tetap gua bakalan ambil yang bagian kiri, nggak bakalan berubah-ubah. Kita lihat. Udahlah. A few moments later. Asli kesel gua bolak-balik terus tiap hari ke sini dari awal gue tahu ini ada lokasi keong, terus ada 3 peti dan lulusannya gua dapat kabar bahwa blueprint dari Bow itu didapat dari 3 peti ini, tapi secara acak. Alhasil gua temuin lagi ini dan sampai sekarang gua enggak dapat dapat dong. Gua kira nggak bakalan dapat, ternyata dapat. Oke, kita cek aja blueprintnya seperti apa dan statnya. Oke, bentuknya seperti apa gua belum tahu dan ini blueprint paling goib. Soalnya susah untuk ngegacha dan dapetinnya, kampret. Dan mana? Nih ini dia. Hamayumi ya namanya. Gue bisa ngecraft sih. Oke, untuk base attack pertama itu ada 41 ya, meningkatkan 16% normal attack damage dan 12% charge attack damage gitu. Saat energi dari karakter yang menggunakan senjata ini mencapai 100%, efek meningkat 100%. Artinya, kalau kita nggak menggunakan elemental burst, itu akan selalu meningkat 100% atau stabil di 100%. Apa gue salah? Entahlah. Kalian koreksi aja sendiri dan nilai sendiri tentang bau ini. Menurut gue pribadi, oke aja. It's good. See you next, bye-bye. Gue Selos dan bye. Thank you.